Kalau ya. Sekarang saya mau nanya, ini siapa yang gak rese nih? Pertanyaannya kelamaan, oke saya cepetin. Pantesan. Manis. Cemilan. Gak bisa sebut di TV. Maksudnya tidak boleh disebut Kenta di TV. Nah ini kan, ini nah. Ya. Kita sambut host yang suka bagi-bagi duit tapi gak pakai nyamar. Surya Insomnia. Jadikan hanya aku satu masa. Kesayangan Mama lah, apalagi kalau bukan Arisan Rotoklo. Hari ini ada 15 ibu-ibu yang akan berebut hadiah 30 juta rupiah. Oke, kita akan mulai babak yang pertama. Ini adalah main cerdas cermat lonceng. Jadi nanti satu orang kapten dan satu orang perwakilan timnya akan maju untuk bermain dan akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara rebutan oleh peserta. Untuk dapat menjawab pertanyaan, nanti peserta harus membunyikan bel manual yang telah disediakan. Di sini ada. Oke, yang jawab kapten. Jadi ibu tahu nggak tahu, ibu angkat aja. Itu tanggung jawab kapten nanti yang jawab. Dengarkan baik-baik ya soalnya. Karena kalau betul dapat 20 poin, kalau salah dikurangi 10 poin. Allahu Akbar. Jadi ini tinggal masalah kepercayaan ibu sama ketuanya yang di belakang. Percaya. Pak Surya, biasanya kalau game ini, kalau yang jawab peserta, saya nanya, siapa yang pengetahuan umumnya bagus? Ya. Yang ini saya bawa. Kalau sekarang saya mau nanya, ini siapa yang gak rese nih? Rese semua ya. Rese semua. Hati-hati. Ya, angkat aja, bodoh amat. Oke, gak boleh curang ya, karena setiap kecurangan akan berakibat pada, ya. Maaf banget, ini pada percaya-percaya, jangan pada musyrik percaya saya. Udah. Oke, gak boleh curang ya, setiap kecurangan akan berakibat pada pengurangan poin sebesar 100 poin. Dan takjilnya setiap hari kita ganti pakai sagon semua. Bodo amat. Pak Surya. Iya Pak. Kalau buka pakai sagon habis itu ngobrol ngebul. Makanya jangan curang. Ya. Oke langsung kita mulai. Kapten dan satu timnya silakan maju. Yuk siapa? Siapa yang mau maju? Silakan. Bu Iwin di sana. Kemudian. Baik, Bu Oki, ya. Pak Denny, dan ya. Ibu Lumbung Suara siap ya? Saya panik. Ya, kalau menang nanti dapat 3 juta rupiah. Tenang dulu. Ya Allah, pakai diraba lagi dah. Tahu dah, iya kan? Pertanyaan pertama, tari topeng kuncaran berasal dari provinsi... Joget. Provinsi DKI Jakarta. Salah. Betawi. Ya, Bu Ayu. Ibu Budi. Topeng Kuncaran. Ya, provinsi mana? Provinsi. Ya, mana? Ya, Yogyakarta. Salah. Topeng. Mau jawab atau nggak jawab? Nggak usah, udahlah. Terlalu gambling. Hei! Woi, gak boleh ngobrol. Provinsi ada banyak, terlalu gambling. Lumayan 10. Oke. Udah minus lagi, Angkat loncengnya yang tinggi ya, berarti... Topeng kuncaran? Ayu minus 10, Oki minus 10. Tadi topeng kuncaran berasal dari provinsi Jawa Barat. Saya udah menyebut itu, Pak. Istilah, pertanyaan kedua. Istilah kotak bekal makanan berisi nasi dan lauk pauk. Mana? Ya, Bu Ayu, belum selesai pertanyaannya. Ya, maaf, pertanyaannya belum. Pak, pertanyaannya belum. Bodoh amat. Lu kira-kira aja. Apa? Ini saya kalau dikoncengin sih masih jalan. Iya. Ada Bapak belum keluar loh. Ya, sampai situ aja berarti orang udah dibunyiin. Istilah kotak bekal makanan berisi nasi dan lauk pauk. Ayo. Prank.
Salah. Hah? Ya, langsung bunyiin lonceng. Iya, jawabannya. Kan belum selesai pertanyaannya. Enggak tahu dia udah tanya lagi. Iya. Iya. Lu dengerin pertanyaan, jangan main asal biar aja. Pertanyaannya belum selesai loh. Dikit-dikit lonceng, dikit-dikit lonceng. Jaga sekolah loh. Bisa kamu bisa lagi. Lu pikir gua dukun tahu pertanyaannya dia belum kelar. Catering kali sur. Salah. Omiyage apa? Salah. Istilah kota bekal makanan berisi nasi dan lauk pauk dalam bahasa Jepang adalah? Oh, gua tahu. Gua tahu. Ya. Pada ini jawab. Dia ngangkat bel. Dia ngangkat bel. Jawabannya. Bento, bento. Udah. Bento. Hampers. Salah. Bento. Jawabannya adalah bento. Hampers. Lu main orang belum selesai, gue dicubit aja sama dia belum. Kalau belum selesai pertanyaannya jangan angkat. Ya terserah sih, siapa tahu emang tahu aja. Ya iya iya. Ya mana ngerti bapak-bapak mau nanya bahasa Jepang. Ya dia udah ngangkat duluan, tanya aja Bu Wiwin noh. Ya emang aktif, ibu saya mah aktif ya kan Bu. Pertanyaannya kelamaan, oke saya cepetin. Ayo makan, 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 makan. Pertanyaan ketiga, poin 20. Siapakah aktris pemeran Jeannie dalam sinetron? Gue. Bu Ayu. Pak, ini tuh ada historinya, Pak. Zaman dulu Diana Pungki. Ya. Diana Pungki, betul. 20. Nol lagi. Kan tambah 20, jadi nol lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, poin 20. Siapakah penyanyi lagu Kisah Kasih di... Gue. Ayu. Penyanyinya ya, Pak? Ya. Kalau zaman dulu penyanyinya almarhum Krisye, Pak. Salah. Abis itu ada lagi Pak, dinyanyikan nih Pak. 3, 2, 1. Kahitna juga nyanyi. Salah. Pak. Banyak loh Pak yang nyanyi Pak. Oke. Okay. Ya. Yang baru apa yang lama sih? Yang gak tahu siapakah penyanyi lagu Kisah Kasih di sekolah. Marsyanda kalau itu. Salah. Yang lama siapa? Aslinya. Pak, saya benerin Pak. Rinto Harap. Salah. Pak, saya lagi. Gak bisa. Udah. Itu yang muda. Jawabannya adalah Obi Mesa. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, poin 20. Sebutkan semboyan dari Angkatan Laut Indonesia. Allahu Akbar. Bu Ayu Dewi. Iya, makasih ya Bu. Jala Sefa Jaya Mahe. Betul, Jala Sefa Jaya Mahe. Apa ini? Jala Sefa Jaya Mahe. Jala Sefa Jaya Mahe. Perang MC. Perang MC. Masih serah terima jabatan ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, oh, lagi, poin 20. Sebutkan 4 anggota grup lawak Diamor. Siapa? Pak Denny. Komeng. Jarwo Kuat. Jarwo Suat. Rudy Sipit. Rudy Sipit. Mamo, betul. 20 poin. Ini Bu Ayu 10-0, Bu Oki masih minus 30 ya Bu Oki. Sangat ya. Pertanyaan selanjutnya poin 20. Sebutkan 3 kota yang berada di Pulau Sulawesi. Siapa? Woki. Sulawesi? Ya. Kota. Kota di Sulawesi? Ya. 3. Sabar ya Sur, bentar ya Sur. Iya. Makassar. Sulawesi ya Sur? Iya dong. Manado, satu Gorontalo. Lagi. Gorontalo, betul. 2. Oki lagi nginget-nginget, gue pernah ngemsi di mana aja. Iya. Itu tekanan antara Kalimantan sama Sulawesi nyampur, iya, iya. Sur. Nyampur. Nyampur, Sur. Iya bener, nyampur. Kalimantan. Gue berasa kayak lagi unas dah nih. Oke, skor terakhir poin 20. Nama asli dari suku asli provinsi Jambi adalah suku. Nah, tahu lo, Ayu Dewi kudunya lo tahu lo. Lu tahu yuk. Bu maaf, saya mantan saya orang Jambi dulu. Bukan berarti saya tahu isinya. Ya. Bisa. Suku aslinya ya? Ya. Suku aslinya. Selesai, ada yang mau jawab yang lain? Gak tahu. Jawabannya adalah suku anak dalam. Ah, itu saya tahu itu Bu. Satu pertanyaan lagi, poin 20. Sebutkan singkatan dari FBI. Federal yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesianya juga soalnya. Fans berat Inul dong. Federal. Ayo Kak. Federal. Ya. FBI. Ya. Internasional belakangnya kan. Enggak tahu. Federal. Enggak.
badge federal. Satu salah, pesepeda federal. Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Federation, FBI. Federation Bureau Investigation. Nah. Salah. Lah kan? Federation Bureau Investigation. Pak Denny mau jawab. Federation. Tiga. Iya. Bureau. Ya. Tiga, dua, satu. Investigation. Salah. Jawabannya adalah Federal Bureau of Udah kata Federal Federation dari tadi, gue udah bilang Federal. Bukan Federation, tapi Federal. Minus 10, minus 20, siapa yang menang ini? Udah bagi aja, Pak. Pak, bagi aja, jadi apa? Bapak. Kok dilihat-lihat kayaknya captain daripada kemarin yang main peserta ya? Soal rebutan Bu Ayu dan Pak Denny. Ayo. Deh, pagi rata. Bisa ya, Kak? Ya Allah, Bu. Pesannya proses membuat makanan pada tumbuhan disebut Bu Ayu. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Pembuatan makanan itu menggunakan sinar matahari. Menjawabnya juga pakai proses. Enggak, itu mikromos, dua. Mikros. Mi, bentar ya Pak. Mi, sebentar. Proses pembuatan makanan. Satu. Mikro, metamorfosis. Salah. Fotosintesis. Fotosintesis. Mikros. Rp3 juta. Mikros apa? Ayo. Bapak nyampe Pak. Silahkan. Hadiahnya Bu. Ya Bu, buka Bu. Hadiahnya adalah coffee maker. Ini dia. Alhamdulillah. Senang nanti. Yang mana nih? Di babak kedua nanti akan ada 5 juta rupiah buat yang menang. Jangan kemana-mana nih Bu. Dapat Bu. Coba, kalau ayam di Indonesia kukuruyuk, di Jepang koke koko. Mbak, lo tebak. Aduh, bisa Anda masih bersama kami di Arisan Kocok Terus. Ibu-ibu masih semangat ya? Semangat! Harus semangat, karena di babak kedua ada 5 juta rupiah. Siapa yang bisa menang ini silakan langsung bawa pulang uang cash 5 juta rupiah ya. Oke, kita main game selanjutnya. Ini dia, tebak suara. Nanti kapten dan dua anggotanya akan bermain di babak ini berjejer ke belakang. Akan menjawab gantian. Angkat gambar, nanti akan ada orang yang sangat ahli dalam menyuarakan sesuatu. Oh, wow. Nanti ada waktu 60 detik. Dalam waktu 60 detik, kalau masih tersisa gambar yang belum terjawab bisa ditanyakan kembali. Setiap poin jawaban akan mendapatkan 20 poin. Kalau benar, oke? Okay? Gak boleh curang. Kalau curang, potong 100 poin. Tajilnya kita ganti pakai sagon. Ampe terawih kering aja itu borokan gue. Asli. Tim yang pertama main, kita panggil tim Oki maju. Kita lihat ini kan sekarang main siapa yang main. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. 2, berarti ibu-ibunya 2. Ya, Oki sini bukannya di belakangnya, Bu Ermika di belakang. Kalau gak tahu pasur. Kalau gak tahu pas aja. Ayo semangat. Ri deh siapa ya. Tapi diangkat gini ya Bu. Kita akan panggil, ini dia, ahli suara kita pada malam hari ini. Silakan, master suara masuk. Oh, aman ini mah kita nampak. Kirain di antara kita. Anton. Dia gak ngerti. Dia gak ngerti. Karena ada. I'm datang here. Yeah. Master suara. Pak Surya. Ya Pak. Saya protes Pak Surya. Apa ya, Pak Denny? Dia gede di Jepang, kebiasaan dia sama kita aja udah beda-beda suaranya. Coba kalau ayam di Indonesia kukuruyuk, di Jepang koke koko.
tebak. Lo tebak. Lo tebak aja. Kalau kucing. Kucing Indonesia meong. Kucing Jepang. Nyak, nyak. Nah, nyak. Anjing, anjing. Guk, 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 guk. Wow, 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 wow. Mo. Sapi, mo. Sapi, mo. Sapi Jepang. Mo. Oh, sama. Sama, sama. Ya, kan? Sapi doang yang sama, sapi. Sama. Ibu, kalau kira-kira ibu nggak tahu apa yang disuarakan sama tukang mochi ini, pas aja ya. Bener. Kok dibalik nih sama dia? Dia mau kederin gua apa gimana? Aku tadi udah briefing, aku di sini yang benarnya. Oh, coba saya lihat. Oh iya benar. Iya kan? Hebat juga kamu. Kenta nih kalau yang nggak syuting di rumahnya megang palu gini. Bikin mochi. Siap ya? Jadinya dodol Betawi kalau tadi lo kerjain. Untuk tim Oki, 60 detik siap bu. Bu, bu ngobrol aja di ruang OSIS. Udah mau mulai. Ngobrol lah. Ya, 60 detik kita mulai dari sekarang, silakan. Motor. Motor, betul. Ayo bu, angkat bu. Angkat, angkat. Burung. Burung betul. Burung betul. Lu kok ogah begini kan, Ta? Lumba-lumba apa? Gajah. Apa? Pas. Pas. Ayo angkat cepetan. Pesawat. Pesawat betul. Tahu bahasa Kenta lu. Wiwi. Apaan wiwi? Seruling. Peluit. Siu. Angin. Pas. Habis banget. Juga ya. Lihat ekspresinya. Wing apaan wing? Wing. Wing pesawat. Oh yang tadi wing. Selepetan. Apa? Selepetan. Ya ini enggak. Apa ini? Apa? Tapi bener yang libut, gitu. Tadi tuniup lilin. Ya. Iya benar kan? Iya. Terus apa lagi? Tadi yang. Mesin pemotong rumput. Nah ini jadi, oh gimana ini? Ini suara Jepangnya. Suara Indonesia apa ini? Enggak, kalau Indonesia, itu mungkin. Buang air. Buang air. Nih yang ini, Kenta. Ini belum ketebak ya tadi ya. Nih suara ini nih. Apa? Bebek. Kuda. Iya, betul. Lo enggak pakai tanya kayak gitu. Masa alien tadi. Kalau kuda. Iya. Tadi ini apa kita? Jadi ini yang pentingnya yang penting. Aku sebelum bunyi ya. Iya, sebelum bunyi. Aku. Jadi, nunggu dulu ya. Nunggu dulu. Roket. Jawabannya petasan. Ya kan? Ya. Jadi ada bunga. Petasan apa yang keluar muncrat? Di Oki dapat 3 gambar berarti 60 poin. Selanjutnya tim Denny silakan maju. Lagi yang meraktekin lah halawala. Lo aja salah mulu ngomong salah. Siap, 60 detik. Siap Kenta ya. Siap. Kita mulai dari sekarang. Wow. Jam dinding. Hah? Apaan sih lo? Ayo lanjut, angkat. Cepet. Sapi, babo, sapi, bo. Pas. Paun. Serigala. Paun. Paus. Paun. Kasar.
Ya pasti ini di depan orang yang depan TV itu pasti paham. Iya, ya kan? Pasti paham. Ping. Ping. Nah. Apaan sih? Ping. Bell Hotel. Bell Hotel. Ya. Gimana ini Bell Hotelnya yang benernya? Ping, benar, benar, ping. Nih mesin tik gimana? Jadi emang ini kan hurufnya gini-gini. Jadi aku lihat ta 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 ta. Eh, namanya mesin tik. Namanya mesin tik punya tik 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 gitu bukan. Tak ini mesin tak namanya alam. Jatuhnya dia malah kayak si sesat. Ta 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 ta. Iya, tek 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 tek. Ada enggak di sini? Ada enggak yang di sini? Ada ini kan? Ada. Tolong bawa ini. Dari gitu. Namanya mesin tik di sini, mesin tik. Tik 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 tik. Nih. Pam 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 pam. Pletok pletok pletok. Popcorn maksudnya. Pam 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 pam. Disuruh suarain bukan cosplay jadi wajannya lu. Yang tadi dia siorakan gimana cerita suaranya? Gajah. Tim Denny 0 poin sayang sekali. Alhamdulillah. Maju tim Ayu Lili silakan. Ayo Bu. Pak maaf, Pak. Dari sini aja boleh gak? Dari situ takut kesel. Ya gak apa-apa. Masalahnya dari tadi kita nyoba nebak tim sebelah aja gak bisa-bisa. Oke siap ya. Fokus ya kita ya. Fokus, fokus. Dengar baik-baik. Tidak sih yang fokus. Ya. Udah? 60 detik tim Ayu Dewi kita mulai dari sekarang. Angkat. Petasan, petasan. Pesut. Bawa. Bu, ayo Bu angkat Bu. Ketong, 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 ketong. Kereta, betul. Dibetul lagi. Bisa aja dia datang ibunya. Ya, mana saya tahu. Oh, pas, pas. Ayo angkat. Tang, 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 tang. Oh, ini aki, 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 aki. Tang, 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 tang. Oh, ini listrik, tiang listrik deket. Tang, 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 tang. Gak boleh dibantu. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. Males dia, udah males. Gak tahu, gak tahu ya lanjut. Ah, habis kok, tinggal lagi. Si ibu, baju kuning ngeliatin kita. Itu yang ikutin gerakannya Kenta jatuhnya. Lupa Mike ini. Gak itu apaan sih? Yang pertama kereta, tadi bunyinya bunyinya gimana? Kereta ya? Ketang-ketung, 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 ketang-ketung. Kereta, untung ibu bisa ya. Ketang-ketung, ketang. Yang lain gak, udah gak bisa, udah gak usah ditanya, gak usah ditanya. Udah. Kereta di Jepang gitu bunyinya Shinkansen. Boleh tanya TV-nya gak? Boleh. Ih gemes banget ya. Ini ada yang bisa nebak gak? Apaan sih? Coba. Potong, potong. Ya jangkrik, jangkrik. Lampu sen. Pak ini gimana ini? Lampu sen. Pak ini gimana? Kalau yang mobil ya, mobil mau mau belok kanan. Mau belok. Benar gak? Ya benar. Benar. Tum, 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 tum. Traktor, traktor. Tum, 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 tum. Hitbox. Bedung. Dong 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 dong. Ya tapi emang ini yang kita ini kakinya juga gini. Iya. Tim Ayu Dewi 20, tim Pak Deddy 0, tim Oki 60 poin. Dapat 1 dan 3. Wani sana. Wani sana. Itu hadiahnya, hadiahnya Bu. Depan Bu, depan meja sini, depan meja sini. Makan bareng Kenta, Kenta lah. Ya. Tadi mau apa? Mau apa? Mau bedung. Mau bedung. Ini aja, yakin? Bedung di Jepang. Mixer! Mixer! Ini dia Bu, mixernya. Asik-asik bikin kue. Pas bikin kue, iya. Ya Allah ribet banget. Wah, iPhone. Bu. Eh, mixer ini. Eh, ambil.
satu lagi nih. Nanti bawa ketiga ada 7 juta rupiah sama barangnya apa yang kira-kira dimenangkan, tetap bersama kami di Hansen. Jawab. Jawab! Dan kocok terus. Oke, di kesempatan kali ini di babak ketiga akan ada uang 7 juta rupiah buat yang menang. Oke, kita akan main. Ini permainan baru. Namanya adalah tebak makanan. Di sini ada Kenta. Bang, masalahnya nih berarti kan kita ngandelin dia punya rasa kan? Iya. Kalau lidahnya mati rasa gimana ya? Nah, makanan buat Kenta hanya cuma ada dua. Enak dan enak sekali. Jadi ya jawab aja gitu ya. Nanti ada satu orang dan satu tim, satu orang dari tim dan satu kapten akan bermain di sini. Bisa berdiskusi, hanya boleh nanya 3 pertanyaan ke Kenta. Poinnya 30 setiap jawaban yang benar. Nanti boleh ditanya ciri-cirinya, rasanya, warnanya, boleh. Tapi hanya boleh jawab satu kali saja. Oke? Oke. Nanti 30 poin yang akan dapat satu pertanyaannya. Kalau Anda benar dan Anda menang bisa bawa pulang 7 juta rupiah. Siap Kenta? Siap, tenang Kenta. Aja semuanya. Aku afri makan. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tim Ayu Dewi silakan maju. Siapa nih Bu? Ayo Bu Desi. Bu Desi. Ya, kita mulai dari makanan yang pertama. Enggak ada batas waktunya, jadi dipikirkan baik-baik ya. Oh gitu. Bisa 2 hari bisa. Jangan kelamaan kalau itu kan. Makanan yang pertama, Kenta silakan makan dulu. Yang pilih bebas. Bebas, mau yang mana aja. Di bawah makanan di bawah. Kita lihatin lidahnya. Enggak kelihatan. Nah. Ah, enggak kelihatan lagi. Nah. Meledak. Meledak. Lu jangan kasih. Dah. Makanan Indonesia apa makanan luar? Indonesia. Tadi lu tanya lagi. Oh, iya, iya. Udah langsung mau jawab aja dia. Ada yang panjang-panjang gitu. Dua pertanyaan ya. Gak panjang-panjang tapi ada pendek-pendeknya. Nah, lu aja bingung. Gak panjang-panjang tapi ada pendek-pendeknya, sama tuh. Satu pertanyaan lagi. Astagfirullahaladzim. Gorengan apa pakai bumbu kacang? Dua-duanya tidak. Dua-duanya tidak. Silakan jawab makanan apakah itu. Kenta udah gak boleh ngasih clue. Bihun goreng. Bihun goreng. Lawan boleh nebak gak pak? Jawabannya adalah? Kelepon. Kelepon. Kata Kenta kan tadi meledak. Nah itu. Oh iya, iya. Meledak. Awalnya meledak. Lu gak boleh ngasih tahu kalau gak ditanya. Ya aku kaget ya meledak gitu. Iya meledak. Pertanyaan yang kedua, Kenta silakan makan, Ibu. Dia tahu. Ngobrol lagi aja terus. Nah itu, nunduk makannya, nunduk. Segigit aja, jangan banyak-banyak. Bersihin dulu mulutnya baru naik. Bocah-bocah diomelin emaknya banyakan makan, yeah. Diumpet di wartel. Eh temen gue cariin taksi, temen gue cariin taksi. Kak. Silakan. 3 pertanyaan untuk Kenta. Rasain lu Ken, rasain lu Ken. Sabar. Ada kuahnya atau enggak? Ada kuahnya atau enggak? Tidak ada. Tidak ada kuah. Kalau pedes tuh rasanya roti ini. Coba tanya lagi apa? Apakah digoreng, apa direbus? Mana pergi lagi, Pak? Pak! Pertanyaan kedua, apakah digoreng atau direbus? Goreng. Digoreng. Kalau kata saya mah kusen ini. Satu pertanyaan lagi buat Kenta. Bentuknya kotak. Kotak? Segitiga. Bentuknya segitiga. Bilang aja enggak.
Kayaknya peyek laron deh. Ayo. Jawab. Jawab! Ngobrol lah, ada ngobrol. Pak, emosi ini lagi diskusi, Pak. Kita udah waktunya Anda jawab. Iya, kita belum bawa pulang ini. Diskusi lama banget kayak di Senayan. Tahu isi. Yuk, tiga. Tahu isi, apakah betul? Tahu isi. Tapi isinya apa dulu? Isi cabe. Ada cabenya. Kalau tahu isinya benar ya, enggak usah isinya cabe ya kan? Ada cabe. Isinya apa aja boleh dong. Ada cabenya. Ya ini yang tahu isi cabe. Tahu ada sayuran ada cabenya. Iya. Cuman sayurannya dikit, cabenya 20. Tim Ayu Dewi dapat 30 poin. Oke, tim yang selanjutnya main. Tim Oki, silakan maju. Ayo. Ayo, siapa? Ayo, Oki. Ayo, pada mulai Oki. Gak ada yang maju. Oki gak ada yang mau maju. Kita bisa ada loh. Maju lagi tim saya. Bagi dua, ntar. Oke, bukannya dan Bu Oki. Siap, makanan yang pertama. Kenta, silakan. Makan yang pertama dulu di bawah. Yang ini ayo. Terserah yang mana sih? Ini dulu ya. Ya, boleh yang ribet ya. Kelihatan enggak tahu. Duduk, makannya kelihatan. Duduk. Enggak mungkin ya kalau berdua kayaknya. Udah dong, Sur, lu lihat aja. Nah. Tiga pertanyaan buat Genta, silakan. Manis sama asin. Manis asin pedas itu pasti kepedesan dia kayak gitu ya. Bulat bentuknya. Bentuknya bulat Kenta? Tidak. Bentuknya kayak apa Kenta? Jelaskan menurut Kenta. Hah? Kok potong-potong pakai kuah. Potong-potong pakai kuah. Kuah ya, bukan kuah ya? Kuah. Kue. Potong-potong pakai kuah. Ada cabenya. Jawabannya? Baso. Ntar dulu. Enggak dong, potong-potong pakai kuah. Masa baso dipotong-potong? Bisa. Bukan kuah, bumbu. Oh. Pakai bumbu, batagor bukan? Batagor ya. Enggak, silakan. Cabenya. Aduh, apaan deh. Lontong. Tiga. Lontong. Dua. Lontong. Satu. Lontong kali ya. Lontong. Jawabannya adalah? Usah lagi ngangkatin. Karedo. Ya Allah. Karedo. Gampang banget tuh karedo. Aku sumpah benar, Kang. Benar. Potong-potong pakai kuah. Potong-potong pakai kuah. Ya, ada kuah. Tunduk. Kuah. Iya, jadi aku bilang, bukan kuah, bumbu gitu. Bumbu, iya. Ada bumbu kacang gitu ya. Kacang. Makanan yang kedua, silakan. Kenta makan. Yang kedua. Iya. Terserah Kenta aja yang mana. Apa? Oishi tuh. Oishi kan? Oke. Oishi kata. Buset, masuk semua. Gua rasa nih, si Kenta mulutnya masuk dua mobil kayaknya masuk. Manis. Pertanyaan pertama. Manis. Ya, oke. Okay. Pertanyaan kedua. Manis, iya. Ya. Itu makanan camilan apa makanan utama? Cemilan apa makanan utama? Cemilang. Kiu berarti tuh, cemilang. Satu pertanyaan lagi untuk kita. Warnanya apa ya warnanya? Apa bentuknya? Mau apa pertanyaan yang mana? Warnanya atau apa? Bentuknya gak bisa disebut di TV. Bentuknya gak bisa disebut di TV. Lonjong. Iya tadi benar kan? Iya. Kok gak bisa sebut di TV maksud lu apa? Ya itu keluhnya dari Kenta. Manis. Cemilan. Gak bisa sebut di TV. Kalau gak bisa disebut di TV itu kita gimana jawabnya? 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Biscok? Pisang lumer apa ya? Pisang goreng. Pisang lumer? Oke. Okay. Jawabannya adalah, padahal saya udah kasih tahu. Jawabannya apa? Ape, jawabannya ape. Jawabannya ape. Iya. Maksudnya tidak boleh disebut Kenta di TV. Nah ini kan, ini nah.
Ya. Ya. Iya betul. Bagus Kenta, bagus. Bagus. Tim Pak Deni maju. Bagus nih kita, awas ya. Makanan pertama, silakan Kenta. Ya. Wah. Apa aja masuk gue bingung. Asli. Semuanya dia Semuanya. Silakan pertanyaannya. Warnanya apa? Warnanya apa? Mostly aja, mostly. Warna... Banyakan. Coklat. Ya, coklat. Coklat. Gak membantu. Warnanya apa? Apa jadi? Rasanya? Rasanya. Manis segar. Manis, manis segar. Segar. Manis seger tuh air terjun gula pasir apa gimana sih? Manis seger coklat. Sayuran atau buah? Sayuran atau buah? Wow! Describe. Buah ya ini? Ya, buah. 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 Tapi gak satu ya? Ya, gak satu. Banyak. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Potong-potong. Banyakan. Asinan buah. Asinan buah. Asinan buah jawabannya. Dan jawabannya adalah... Rujak bebek. Kalau asinnya aku bilangnya apa? Pakai pedes sih, pakai pedes dong. Rujak. Yang ini nggak pedes. Putar nih. Bu, mohon maaf, anak ini mulutnya kapalan. Makanan yang kedua, silakan. Rujak bebek. Apa rasanya, pahit, manis? Asam. Asam. Asam manis. Asam manis. Ketek, ketek. Salah. Masa di situ ada ketek. Ketek mandor. Ketek mandor pahit. Rasanya yang pertama ya. Pertanyaan kedua. Ada kuahnya enggak? Ada kuah. Ada kuah enggak? Kuah ada kuahnya. Enggak ada kuahnya. Enggak ada kuah tapi pencetin kuahnya keluar. Dipencetin keluarnya keluar kuahnya. Asam. Ya, pertanyaan terakhir. Digoreng? Digoreng. Mentah. Mentah. Jawabannya silakan. 3, 2, 1. Silakan jawabannya. Lemon kali. Lemon. Jawabannya adalah jeruk Bali kakaknya. Jeruk Bali. Bali. Hei, coklatnya dari mana tuh jeruk Bali dia diemin lama banget di kulkas. Enak. Ya, tapi ini pencet ini keluarkan. Ya, kuahnya keluar. Nah, bisul juga dipencet keluar. Bisul dipencet keluar. Sabar, Boke, sabar. Sabar, Boke, sabar. Tim Oki 0, tim Pak Deddy 0, tim Ayu Dewi 37 juga. Untung gak? Untung gak? Alhamdulillah gak dijegat pulangnya itu tuh. Alhamdulillah saya pulang aman Pak Surya. Aman, gak ada jegat-jegat. Kenta yang ngocok, Kenta. Kenta kocok. Aku kocok ya. Kocok yang itu nih. Nih. Hadiahnya adalah. Ayo, ayo. Pak Surya kalau hadiahnya gak bagus dijegat loh. Multi cooking pot. Oh, apaan tuh? Oh yang itu. Oh. Yang hijau semua. Oh, tempat kembang, tempat kembang. Yang tempat kembang. Yang putih, ya itu. Ini Bu, ini elektrik ya Bu, tuh. Selain ini akan ada babak bonus, babak grand prize. Siapa yang dapat punya kesempatan 30 juta rupiah, tetap bersama kami di Arisa. Lagi-lagi. Harus lebih besar daripada 3 kalau mau masuk babak grand prize. Lempar ke atas, 3, 2, 1, lempar. Wah, kejauhan. Kocok terus. Kita akan recap skor siapa yang masuk ke babak grand prize. Tim Oki 40 poin. Tim Deni minus 10.
Tim Ayu Dewi 40 poin. Jadi kita akan cari tahu siapa yang akan masuk ke babak grand prize. Ada lagi, Pak. Ya Allah, enggak habis-habis pertanyaannya. Iya. Kita enggak pakai pertanyaan, kita pakai dadu untuk diun. Silakan. Yang pertama ada dua orang yang maju, silakan. Dua orang maju. Satu dari sini, satu dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sendiri. Ini ada angka dari 1 sampai 6. Enggak, dilempar ke atas. 1 sampai 6 yang paling besar dia yang masuk ke babak grand prize ya. Pak. Lemparan pertama untuk tim Oki. 3, 2, 1, lempar. 3 poin. Bu Wiwin. Harus lebih besar daripada 3 kalau mau masuk ke babak grand prize. Lempar ke atas. 3, 2, 1, lempar. Wah, kejauhan. 5 poin. Berarti yang masuk ke babak grand prize, tim Ayu Dewi maju. Akhirnya masuk juga ke babak grand prize. Akhirnya masuk. Walaupun tadi itu percuma jawab-jawab, orang ujungnya pakai dadu. Iya, benar. Karena kan sama doang poinnya. Oke. Ayu ini pertama kali masuk ke babak grand prize. Iya. 20% excited, 80% takut ya. Tenang, kita mulai. Udah ngantongin duit kan tadi ya minimal ya. Tenang banget. Babak grand prize ada 3 pertanyaan, masing-masing nilainya 10 juta rupiah. Oke, kalau Anda benar di pertanyaan pertama, di pertanyaan kedua nanti saya akan tanya mau lanjut atau tidak, karena kalau salah balik lagi ke 10 juta. Oke? Dan kalau berhasil jawab pertanyaan semuanya, silakan bawa pulang 30 juta rupiah. Bismillah. Hanya boleh berdiskusi berdua ya, yang lain gak boleh bantu. Kalau ketahuan curang nanti kita foto, kita print, kita taruh di tol kebun jeruk. Udah dong, udah diomongin tetangga. Sebaliho. Diomongin tetangga, ya Allah. Pertanyaan pertama, bernilai 10 juta rupiah. Semangat. Ada gambar di LED yang Anda bisa lihat. LED. Silakan di belakang atau di depan juga ada. Ini nih, di depan-depan ada, depan. Ini ada, siapa yang pencet biar? Pencet. Ada logo ini ya. Bu, kalau beli tempat makan pastinya sering melihat gambar berikut ini. Ah, restoran tuh Ayu tuh. Ya, kalau take away restoran biasanya ada. Gambar tersebut bernama food grade yang mempunyai makna apa? A. Wadah tersebut hanya sekali dipakai. B. Wadah tersebut aman untuk makanan dan minuman. C. Wadah tersebut dapat menampung alat makan. Atau C. Wadah tersebut hanya untuk makanan. Food grade logo. Aman. B. Aman untuk makanan dan minuman. Mau diganti atau enggak? Enggak. Kita lock? Jawabannya, food grade, punya makna untuk 10 juta rupiah. Jawabannya adalah, wadah tersebut aman untuk makanan dan minuman, 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Udah 17 juta aja diem-diem nih ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, nilai 20 juta rupiah. Bisa gak, Ayu? Jenderal bintang 5 merupakan pangkat seniori dari bidang kemiliteran di Indonesia. Pangkat ini hanya diberikan kepada tokoh yang memiliki jasa besar untuk negara. Sebutkan 3 jenderal besar di Indonesia yang memiliki pangkat tersebut. 7. 6. Kan Jenderal Sudirman. 5. Jenderal. 4. Bayu yang jawab. 3. Kita Bayu. 2. Silakan jawabannya. 3 jenderal besar. 3 jenderal besar di Indonesia. Jenderal Soeharto. Jenderal besar Soeharto? Iya. Bapak SBY. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Iya. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Oke. Saya ulang ya, Bu. Jenderal Besar Soeharto, Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jenderal Sudirman. Baik. Pasrah aja. Kita lock. Jenderal bintang 5 yang dimiliki Indonesia memiliki pangkat Jenderal Besar. Yang pertama, Jenderal Besar Soeharto. Yang kedua, Jenderal Besar Sudirman. Yang ketiga, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution atau AH Nasution. Maaf, Anda dapat
Ya. Yang itu 20 juta. Ya. Jadi kan 20 bagi 3. Ya. Berarti satunya dapat 9 juta. Ya, kalau mau kayak gitu di Pasar Baru, Bu, jangan di sini. Tawar saya. Berarti total dapat hadiah 17 juta rupiah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat peserta, terima kasih banyak buat Kenta. Terima kasih buat yang nonton. Halo mau ikutan. Kalau masih nungguin, ya Allah kapan dipanggil ya. Mudah-mudahan segera dipanggil ya. Di @arisan_107 DM aja ke situ, nanti kita akan main sama kita di sini. Jangan lupa nonton Arisan, Senin sore Rabu, Kamis Jumat 20.30 bareng saya Sri Insomnia. Sampai ketemu lagi di Arisan, bye.